Nah, udah kosong nih kan. Dapat terus ya. Nabrak tuh. Baru saja saya bilang. Sahabat Angler, ketemu lagi dengan saya, kita edisi casting Black Bass. Di sini lebih Black Bass itu lebih gampang dicari daripada ikan-ikan lain seperti kakap. Itu susah, sulit menurut saya, karena saya sering dapat Black Bass daripada ikan lain. Saya juga cukup heran sih. Di sini kalau Black Bassnya masih agak melimpah daripada ikan-ikan yang lainnya, kakap itu sangat sulit kok untuk di casting. Mana banyak para nelayan itu langsung strike. Apa ini? Weh, sudah saya bilang kan? Black bass di sini lebih gampang dicari daripada ikan-ikan lain. Langsung strike. Mantap sekali pribadi. Strike lagi. Black bassnya kecil nih. Kan? Sis goreng. Mantap sekali perbadi. Black bass di sini enggak suka lure besar. Dia lebih suka lure kecil tapi mainnya dalam. Paling tidak 3 meter kedalamannya baru sampai dasar. Kok besar mungkin terlalu ribut. Black bass kecil lagi nih. Ceret. Bapak ganti saya yang strike. Rupanya harus ditunggu memang Pak ya, dibiarkan. What? Ya. Allah. Lepasnya. Apalagi dong. Oke lah, pulang lagi kita. Soalnya memancing di sini pek. Gak ada ikannya. Betulan. We the champion. Bapak pulang kita, Pak. Pulang lagi kita. Soalnya kita mancing di sini. Ikannya tuh harus begitu. Bibi kis tuh itu aja kurangannya tuh. Kurangnya kayu rebah. Dia sudah tidak jomblo lagi. Macam B aja, buat tarikannya nggak ada yang beranu. Buat, nah ini baru dia. Lepas. Woi, kerapu nih tanpa perlawanan kayaknya, Pak. Ya enggak? Wah, ternyata black bass lagi, coy. Yang penting ada black bass ya. Oh.
casting jet kali. Duh, duh, duh. Nggak tahu sumpit kali. Woi, black bass. Woi, we are the champion. Mini black bass. Enggak, begitu aku tarik tadi harus sambarnya, Pak. Woi, woi. Emang ada ikan. Kok ada ikannya sudah disambarnya. Nabrak tuh. Baru saja saya bilang, guys. Apa ini? Weh, biasalah, bos. Mantap sekali pribadi. Wah. Weh, black bass. Weh, kau lihat deh. Black bass.